Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial, yaitu untuk pencarian audio atau background musik yang bebas copyright, yang mungkin kalian perlukan untuk pembuatan video untuk YouTube. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, saya rekomendasikan untuk penggunaan musik yang disediakan oleh YouTube secara langsung, yaitu bisa dicari di studio.youtube.com, kemudian di bagian koleksi audio. Nah, di sini itu tersedia banyak referensi musik yang bisa kita download dan bisa kita putar untuk mengetahui seperti apa musiknya. Maksudnya cocok-cocok banget untuk kita yang mengandalkan background untuk memperindah video. Ada banyak versi atau genre musik di sini, bisa kita pilih. Ini ada genrenya. Dan jumlahnya juga banyak, banyak pilihan. Oh, ada banyak banget kan. Untuk dari segi ukuran musik ini juga tidak terlalu besar, kisaran 1 sampai 5 MB-an. Ini 2 MB-an. Jadi segitu. Oh ya, untuk peraturannya di sini YouTube menyediakan persyaratan dan ketentuan penggunaan musik background musiknya, yaitu seperti ini. Penggunaan koleksi musik oleh Anda termasuk file musik dalam koleksi ini tunduk pada persyaratan layanan YouTube. Dengan mendownload musik dari koleksi ini, Anda menyetujui persyaratan tidak boleh menyediakan atau mendistribusikan memutar musik dari koleksi ini secara terpisah dari video dan konten lainnya. Misal distribusi file ini secara mandiri tidak diizinkan. Tidak boleh menggunakan file musik secara ilegal. Jadi kita juga harus memperhatikan persyaratan ini agar tidak terkena penalti atau klaim dari YouTube nantinya. Oh ya, kenapa kok saya merekomendasikan dari musik sini, dari YouTube? Karena itu sudah ada jaminan bahwa musik yang kita pakai nggak bakalan dibanned atau diblokir sama YouTube kalau kita upload video. Kalau kita berdasarkan pengalaman, saya coba karena belum tahu, saya cari no copyright musik di YouTube dan itu ada banyak. Jadi saya ngambil dari situ, kemudian saya pakai, dibuat video, saya upload, dan memang ketika diupload itu awal-awalnya nggak apa-apa. Jadi kita nggak kena klaim hak cipta. Tapi setelah selang berapa waktu itu ada perubahan dari dari pemilik musiknya. Jadi ada klaim seperti itu.
contoh. Nah, di video ini, Obskui ini, yang sekarang sudah tidak bisa dimonetasi karena klaim hak cipta. Itu diakibatkan karena saya memakai musik dari sini, cari langsung dari YouTube No Copyright Music, dan tiba-tiba lisensinya berubah, jadi kita kena klaim. Mungkin seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait perbedaan monetasi dolar hijau, dolar kuning, dan dolar merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.